Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung dengan edit yang lepas. Okay, hari itu kita sampai dekat music. So, hari ini bahasa Arab. Okay, bahasa Arab. Klik dua kali. Okay. Okey. Jadi tiga waktu. Tiga waktu ini kopi itu another class. Jadi okey. Kemudian ni jadi ni satu pinggir. Kan okey. Okay, bahasa Arab ada tiga waktu. Okay, kemudian disebabkan tahun lepas dua waktu, tahun ni tiga waktu, tak ada penjajaran. Okay, jadi kita copy untuk setiap kelas. Okay, jadi kita copy tu another class. Semua kita copy kan satu waktu ni. Okey. Okey, kemudian kita tukar. Okey, contoh ni 3B ni kan. Okey, 3B ni orang lain ke sini. Okey, 3B orang yang sama. Okey, boleh lah. 3B second. 3B lagi satu. Oh, tak ada. 3B lagi satu tak ada sebabkan dia kelas baru. So, ambil yang ni, copy tu. Another class. 3B. Okay. Okay, 3B dah cukup 3 waktu, 3D dah cukup 3 waktu, 3E, 3E, 3E orang lain, 3E orang tidak. Okay. Ini pun 3E orang tidak. Tiga K, dua tiga, sama. Tiga K, dua tiga. Ini tiga P, tiga P, Syahidah. Tiga P, Syahidah. Okay, tahun tiga selesai, tahun empat. 4D Nurasida. Empat D Nurasida juga. Empat D Nurasida juga. Ini empat D Nurasida. Empat K, empat K, Pak Izzah. Okay, Pak Izzah. Pak Izzah. Pak Izzah. Empat K, Pak Izzah. Empat K. Pati Pak Iza. Pati Pak Iza. Pati Pak Iza. Pati Pak Iza. Okey, 5D. Lama pula. 5D. Pak Iza. 5D. Pak Iza.
5E Kak Iza. Ini okey. Mesti macam ni kan? Mesti nak tiga. Okey, lepas tu 6D. 6D. 6D Syahidah sama 6D. Syahidah. 6E. Syahidah. 6E Faiza. 6E Faiza. 2, 4, 3. Okey, Kevin. Alhamdulillah. Okey, okey. Luz. Dan C. Belum 3D. Beli Faidah sama. Kemudian 3K. 3E. BE Rosita. BE Rosita. Rosita. Oh, nama tak masuk lagi. Nak pindah dari petang ke untuk nama dulu. Masuk nama dulu. Okey. Speakers. Tak ada kan? Berita dekat sini. Tak ada. Okey. Itu kita kena new. Rosita. Rosita. Ini ada Rosita binti apa? Rahimi. Rosita. Binti Rahimi. Okay, Rosita, okay. Yus, okay, Rosita ready. Okay, ada kat sini, kita naik ke dalam mobil. Okay, Rosita. Okay, Yus. Kita ambil balik subjek. Ulung tadi. Ulung ni. Kita sama lagi. Yang ulung dekat sini 3D ni dia tak ada moral. Yang ada moral kita akan buat kat sini. Okay, so 3E ni ada moral. 3E. Okay.
MTI Kedemoren. Tiga K, 4K, 5K, 6K ada moral. Tapi 4K ni ada dua moral. Okay, so tahun 3. Okay, so maknanya tahun 3 E tak ada moral, jadi kita kembalikan kepada asal. Yang tanya kelas dulu ni. Okay. Dia dekat 3K. Ini 3K. Okay. So 3 E tak ada moral. Okay. Okay, ni 3K. 3K ada moral. Okay, betul lah. Okay, jadi dekat ni tadi 3E tadi Rosita. Masukkan nama Rosita. Okay, Rosita. Okay. 3K. Fadilah. Okay, sama. 3P. Kailiah. Kailiah. 4D. Rosita. Sama. Oh, 4E ni ada moral. 4E ada moral, jadi kita kena pecahkan dia. Tanya kelas ni jadi dia ni tak ada kan. Kita kena add division sebab kita nak bagikan, nak letakkan group ada moral. Jadi kita kena add division ni. Tak pun kita ambil daripada yang ni dah ada. Ada tak kat sini tahun 4 yang dah ada? Oh, tak ada lah pula. Kalau tak kita ambil ni tu. Ni kita copy tu je. Copy tu another class, kita copy tu 4E dengan 4K sebab ada moral ni kan. Jadi kita copy je, tekan ok. Kemudian ok, 4E ni ni 4K 4E kan. Okay, ni ada moral, so kita tekan nama dia je. Okay, ni 4E ada moral, buka. Okay, yang ni moral. Yang ni moral lah, 5. Okay, 5. Lepas tu moral je, nanti kita buat dekat moral. Okay, 4E. Lepas tu 4K. 4K ni kita buang. Sebab ni tak ada moral. Jadi ni okay. So 4E, 5, 4K, 5 ni 4K Nur Aniza. 4K Nur Aniza. Okay, ni ada moral 4K. Lepas tu ni buang lah sebab ni tak ada moral. 4D, 4E, 4K, 4P tak ada moral. 4P ni kita letakkan entire class. Kemudian kita buka 4P Nur Aniza. Okay, cancel long byte. Okay, nanti ni akan letakkan lock satu sekali masa ni serentak sebab moral kan. Jadi apa, kita sekalikan dia. Kemudian tahun 5. 5 di 5 tak ada. Yang ada 5K. So kita buang dia punya ni. 5D ni kita buang, kita letak yang tanya kelas. 5D kawan orang yang sama. Okay. 5D 1 boleh juga. Okay. 5K. 5K ni ada moral. 5K ni Ustazah Nur Adilah. Ni apa nama ni, kena ni tak ada, tak ada group lagi untuk moral. Jadi kita kena letakkan add division.
division, kita letakkan apa nama tu? Agama. Agama. Jadi, yang kedua, moral. Masuk ke KSB ya tadi? Tadi muzik tu dah banyak nak meeting lah. Ini muzik lah. Okay, okay, okay. Tak apa. Lepas tu, muzik agama. Okay. Okay dah. Muzik 5B. 1. Muzik 1. Muzik 1. Tanya kelas okay. Tahun 6. 6B. 6B tak ada moral. 6B. Kakak tahun ni lepas saja budak 3K kan? 3K dengan 3E tu memang kena asing moral dia. Memang ketara dia punya. 3K tu tak ada sangat pun. Cakap Melayu pun blur. Kalau tak sekali kan jalan boleh? Sekali boleh. Okay. Dia dia rasa dia yang 3A tu rasa ni kelas 3K pun dia lebih pandai pada dia. Oh. Sebab bila pandai pada dia rasanya kan TP dia, TP dia pun yang 3A tu pun tak perform macam 3K tu. Betul dah cakap dia memang blur. Masa awal tahun daftar kan tanya bahasa Melayu tak tahu macam mana. Okey. Letakkan dekat 3K je lah eh. Jen? 3K tu pindahkan ke 3K dia tak boleh pindah. Kenapa? Dia LDP. Oh tu LDP. LDP kita LDP. Okey lah tak payahlah. Sebab dia LDP. Oh ingatkan nak selaraskan masa tu. Eh, kalau selaras banyak nak kena selaraskan. Ni yang Lela lagi nak kena selaraskan juga. Takut jadual tak cantik je lah. Okay je lah. Okay, maknanya 6D. Ada buku yang lah. Okay, dia tak ada moral. Okay, kemudian 6D tak ada moral. 2D. Ini tak ada moral sama Ria. Saya kelas 6K ada moral. 6K sama Ria. Moral exhibition agama. Moral empat, enam, tiga, Selina. Alhamdulillah. Ini cuba masuk ke agama. Sampai agama. Tinggal bawah ni je lagi. Tinggal bawah ni je. Jawi, Quran, Tasmik, Moral. Itu je tinggal. Sejak kan rumah? Dah, dah. Yang atas semua dah. Habis yang kata nak masuk rumah tu ke tak tahu? Yang tu dah masuk dah. Yang tu bukan. Yang Malik yang datang tu Nazlina. Jamaliah tu. Kata yang hari apa tu kata datang tapi tak tahu lah. Kita dah berlebih pula. Tapi yang tu Puan Zee kata dia akan kalau macam apa yang apa injet kan. Si Farizah injet dia relieve dulu kot. Oh. So kita hold dulu dia punya jadual. Jawi 3D saya lihat sama 3 tahun 3 tadi satu kelas je kan 3K je kan 3K dengan 3E itu 4 dah jadi 4 kan 4 sorry ha. So dia tak ada ni 3E pun tak ada moral. 3E Rulita. Rulita. Tanya kelas.
IDK Fadilah sama IDK IDK Kairiah IDK Kairiah ini tak ada marun Fadil Rosita Kairiah Fadil ada marun Shazlina tak ada moral dan 6E tak ada moral 6E sama yang tanya kelas kemudian 6E Samaria 6E Samaria yang tanya tanya kelas dia ada moral. Okay, kemudian 6C Shazlina. Shazlina, okay, betul dah. Okay, pusing dulu. Okay, Quran. Quran 3D ya, ni yang sikit ni. 3D, Quran. Jadi Fadilah nanti tak ada. Fadilah ada. Fadilah. 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 Kedua. PBB satu nombor ni. Okey. Untuk kelas. Ni jadi file. Okey. Eh, tiga ni mana ada ni? Tiga ni mana ada moral ni? Nampaknya kelas lah. Okay. Okay, seterusnya tiga D dah. Tiga D lagi satu masa? Oh, tak ada. So, kena tambah lagi satu masa. Boleh tiga waktu. Tahun lepas dua waktu. So, ni copy tu. Another class tiga D balik semula. Kemudian tukarkan dia punya ni. Satu kali single. Okay. Kemudian yang lain ni semua letak single sebab dah ada. Eh silap pula. Jadi dua masa. Tahun empat. Takpelah kita copy dulu. Tahun tiga D ni kita copy to another class. Tahun tiga tak ada tiga masa. Dia dua masa je sebab ada lima waktu je. So semua kelas ni kita tambahkan satu masa lagi. Okay. Ha, yang ni silap tadi ni. Ni tak ada. Eh ni. Buang balik. Yes. Okay. So 3D ada dua masa. Dua masa 3E dua masa. 3K dua masa. Okay. Satu lagi kelas. Apa tu? Kelas 3B. Kelas baru. 3B. Okay. 3B ni.
3B, siapa cikgu ni? 3B Nur Adilah. Nur Adilah. Nur Adilah dengan Adilah Fadilah. Okay. Ini 3B. Tak ada moral. Tanya kelas. Okey. Kemudian 3D tadi. Tengok balik 3D tadi. Tanya kelas Fahiriah dengan Fadilah. Okay, betul. Kemudian 3E tak ada moral. 3E ni tak ada moral entire class. 3E ni Nur Adilah tak ada. Rosita dengan Shazlina. Rosita. Rosita. Ini entire class 3E. Okay. Kemudian 3K ada moral. 3K ni Fadilah dengan Rozaidi. Fadilah dengan Wan Rozaidi. Okey. Sedikit ada moral. Okey. Dan juga selesai tahun 4. Tahun 4. Pindah. Pindah. Okey. Belum eh? Oh belum, belum, belum. Kena juga berdua kalau tak tu. 3P belum. Belum ya. Sama lah macam kita buat pemilihan. Maksudnya yang tajuk kumpulan satu. Satu agama, empat yang tahu agama. Satu dua kita letakkan moral. Apa tadi? Sudut guru dia. Apa tadi? Tepi. Padahal. Tepi. Tepi Kairiah dengan Fadilah. Kairiah dengan Fadilah. Fadilah. Okay. Saya tak tahu. Saya tidak. Okay. So, tahun 3 selesai. Okay. Tahun 4. Akak masuk ke kawan? Dah habis. Dah dengar tunggu meeting seni, meeting muzik kat sini. Yalah, muzik ke apa? Tak tahu. Oh. Tak muncul-muncul ni. Okay, tahun 4D. 4D. Di Rosita, Rosita Kairiah Fadilah. Kairiah Fadilah dah ada Rosita. Ibu Empadi ni tak ada. Empadi ni tak ada. Empadi ni tak ada ujung. Okay. Empadi lagi satu ni. Eh ni yang tadi. Eh ni ke? Padi, padi, padi. Ini lah. Ini. Suami gantikan Rosita. Entah ikhlas ya? Haa, entah ikhlas. Kemudian empat I. Empat I. Saya dengan Rosita betul sama. Empat I lagi satu. Ni. Okay, kemudian 4K. Ini ada moral. 4K. 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 Nur Aniza Kairiah Azlinawati. Nur Aniza Kairiah Azlinawati. Nur Aniza Kairiah Azlinawati. Okay. Ini ada model. Okay. 4K lagi satu. Dalam muka Tanya Azrina Wati. Okay. 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 Ini kan. Ini 4. Okay. 4K dah. Itu parti. 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 Nur Aniza dengan Azmina Wati. Parti. Nur Aniza. Azmina Wati. Ini. Okay.
Okey, dah jelas. Diameter azimuth. Eh, ada kaedah kat situ. Okey. Kita balik ke balik. Dia letak nama Azlina Mati kat dulu. Letak nama Nur Aniza dulu. Okey. Letak dia letak nama saya dulu. Padahal saya top up je. Ini entire kelas. Sini. Tak pi dah kan? Dah. Okey, top up. Saya ambil logo siap ni. Tak apa tak. Dalam mudah dia. Lima di. Lima di. Wan Rosaidi, Adila dan Anika. Adila Nur Aniza. Wan Rozaidi Nur Adila Nur Aniza. Pak ni kalau bintang kenapa? Bintang? Bintang mana pula? Dua K ni ada moral. Dua K ni ada moral. Lepas tu dua B yang ada pemulihan tu dia tiga bintang. Lepas tu kan satu E dengan satu P sama 48. Satu B 48. Satu B 50. Satu P 50. Mungkin kena check balik tu dekat dia punya yang tadi tu, takut ada cikgu tu ke dia ter-tagging dua kali ke. Dekat mana? Check dekat tengok dekat subjek dia. Tengok dekat subjek, buka balik, aku tengok. Kalau ada termasuk kot dah jadi dua kali dua ke. Lepas tu satu kali dua jadi dua kali dua ke, atau lebih. Tak pun dia tersalah dekat tu je, dekat entire kelas tu ke tertekan. Tengoklah balik. Sama macam ni. Lima di. Ni, hantar ke? Hantar tak? Lima D, Wan Rozaidi, Adila dengan Aniza. Di entire kelas tak ada ni, tak ada apa tu? Tak ada moral. Lima D tadi tak ada moral. Okay, ni betulkan. Okay, Wan Rozaidi, Adila. Dua bila nak Anissa. Ini tak ada moral yang tanya kelas. Okay, lepas tu Wan Rozaidi Nur Adila. Entire kelas, okey. Wan Rozaidi Nur Adila. Ini dia yang ada maksud salah tu. Ini orang ni. Wan Rozaidi Nur Adila, Adila mana ada? Ya Allah, ni macam Nudi dah. Benda ni. Dah apa kan ya? Saya lupa pula. 5D dah settle. 5D betul dah. Ini betul dah kan. 5D okay, betul. 5D. 5E. Boleh. 5E dan Rezaini dan Adina. Okay, betul. Rezaini, 5E dan Adina. Thank you.
Nah, Niza Rosita. Ha, dia ada tag tu. Okey, tutup tadi kita ni. Okey, pada ni Ani yang akan bersalah. Sepatutnya tu masukkan pada moral. Nur Adina, Nur Aniza Rosita. Nur Adina. Okay. Nur Adina. So, buka balik ni. Simak bola, buka balik tadi bola. Okay. Nur Adina. Nur Aniza Rosita. Rosita. Okay. Okay, ada moral. So, fine lah. Agama. Okay, kemudian Yuki, Yuki. Okay, Nur Aniza. Nur Aniza, Rosita. Okay, untuk kelas dia agama. Sebab moral. Okay, lepas tu. Lima P dah, lima P. Lima P. Lima P, Wan Rozaidi, Nur Adina. Wan Rozaidi, Nur Adina. Wan Rozaidi, Nur Adina. Ah, nak tanya, yang moral kau tanya tu. Yang keempat tu buat satu kelas lah kot. Dia di LP agak. Oh, lain. Haa. Dia kata dia di LP, dia kata dua juga. Buat di LP kan. Okay. Sebab sebelum tu dia berpisah. Bergabung lepas tu pecah. Sebelum tu, sebelum ni kena kat computer. Sebelum tu aku ambil moral yang 3 game. Ni sebab tak cukup. Kan? Itu yang buat sekali kan je. Nanti kita cubalah kalau tak memang kena orang lain ambil. Kalau memang kita generate memang tak lepas-lepas juga. Sebab kita banyak lagi dengan Lela lagi. Yelah kalau boleh sekali kerja lah tak boleh menentukan walaupun dia di LP. Tak lah mana. Dah bagi kerja kan tak jawab. Tak jawab. Lain. Kita try dulu kan nanti. Sebab tengok dah pun. Apa sekarang? Lima tu. Lima tu Wan Rozaidi ke Adilah? Betul. Entire class betul. Ini lima pi. Wan Rozaidi lima pi. Okay. Ini lima pi. Wan Rozaidi Nur Adila. Wan Rozaidi. Wan Rozaidi. Nur Adila. Ini 5P yang tanya kelas. Betul. Lepas tu 5P tahun 5 dah tahun 6. Tahun 6 ni tak ada moral. 6 ni suka. 6 ni ok. 6 ni Shazlina Kamaria. Shazlina Kamaria. Selina Kamalia. Okay, yang tanya kelas sebab dia tak ada moral. Okay, kemudian 6B lagi satu. Dia tak ada moral. Kita letak yang tanya kelas. Okay, Selina Kamalia. Ah, ya. Selina. Saya dah dengar siapa? 8 tu. Okay, kemudian seterusnya Nambi dah. Ini Nambi. Nambi tak ada moral. Nambi tak ada moral. Nambi. 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 Kamalia Shazlina. Kamalia Shazlina. Kamalia Shazlina. Okay, saya kira sakitul, Nabi, Nabi, Kamalia, Shazlina. Kamalia, Shazlina. Saya kira sebab tak ada moral.
Okay, seterusnya 6E, 6K ada moral. 6K ada moral, so kita letak grup dia agama. Okay, 6K, 1, 2, 3. Okay. Okay. 6K. Ini dah sudah. Jauh itu dah lagi tu tak nampak. Jauh belum. Kemarin Syazina nanti dia ada moral, so letak agama. Okey, kemarin Syazina nanti, okey. Nanti Syazina kemarin. Syazina kemarin. Syazina kemarin. Okay, dekat sini. Dekat sini saya letakkan dia nombor nama yang pertama, mesti dia punya guru kelas yang mengajar, yang ambil semua kelas lepas tu. So, ni ni 6P. 6P. Serlina Kamaria. Serlina. Okay. Boleh je nak letak Kamaria Serlina, tapi disebabkan kita nak tahu dia tu cikgu ni siapa kat dalam jadual tu, jadi kita letakkan nama cikgu yang okay, cikgu yang pertama tu lah kat depan eh. Ha, yang ni top up je. Seterusnya tekan OK. Tanya kenal semua. OK, betul. Okay. Okay, settle lah. Alhamdulillah. Close. Kemudian save. Jangan lupa. Okay, kita save. Kemudian tasmik. Tasmik ni banyak sikit. Waalaikumsalam. Buat petak je, tak cukup petak. Petak je ke? Koko tu, sampai pukul habis sampai pukul 1. 1 sampai 2 koko. Setengah jam tambah kat situ tak ada. Oh, tu PK1 dengan GB yang bintang macam tu? Sebab dia macam petang. Jadi aku pun kita dah bagi kan ke dalam tu. Dah bagi dah. Dah dah kan masalahnya. Dia boleh bagi petang. Dia mana hari apa? Rabu tu kalau kita kata ni. Pukul 1 ni. Nanti hari Rabu tu akan balik. Satu hari akan balik pukul 6. Yang tahap 1. Nanti dah 5.30, 5.30, 6, 5.30. Lepas tu pukul 5. Tak cantik. Okay, dia nak sekali nak cantikkan belakang tu. Yang dia dah tak minggu tengah tu. Sebab dia bersambung kan. Dua tengah habis dia yang aku dah masuk. Memang kena cari masjid terus lah tu. Ya, ada masa dah kita nak tunggu murid keluar lagi kan. Dah 25 minit dah. Ha? Tak lama dia. Dia pun nak ada balik gunam lah. Haa. Sama dia yuk. Ya Allah ya Tuhan. Okay. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Tasmik kelas 3D ada 5 orang. Waktu ini tak ada moral, so kita letak kat entire kelas. Okay, jadi siapa ketua dia? Ustazah Khairiyah. Itulah nama dia paling atas kali ni, Khairiyah. Ketua dia, kemudian Khairiyah, Azlina Hati ada yang sama macam tahun lepas. Nora Kida ada juga. Azlina tak ada, ganti dengan Fadila. Okay, so kita buang Azlina, kita masukkan Fadila. Lagi satu Syahidah. Eh, jangan lima. So, ada lima orang. Kaya, Lina Mati, Orang Kedua, 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 K
Lesing, lesing. Entire kelas satu double. Okey, betul. Orang. Okey, kemudian tapi yang pastinya lima orang mungkin harap-harapnya dapat lebih lebih baik pencapaiannya. Sebab dekat tasmik kita kena tunggu kan untuk menghabiskan pro dan khatam Quran. Kemudian 3E, 3E, 3E dengan Chazlina, murid tak ramai. Rosita dengan Chazlina. Rosita dengan Chazlina. Okay. Ini tak ramai. Yang ini 3E tak ada moral, so yang tanya kelas. Okay. Kemudian 3K ni ada moral. Ada moral, so kita kena letakkan 5. Okay. Kemudian kita letakkan satu cikgunya. Cikgu ketuanya Fadilah, betul lah kat atas Fadilah. Kemudian Azlina Wati, Jaslina, Nurasidah. Sudah ada, Puan tak ada. Kemudian semua entire class buat tak ada moral. Okey. Kemudian satu lagi tahun 3B, kelas baru. Kelas baru ni Ustazah Nur Adilah. So ada berapa orang? Ada 4 orang. So yang ni kita ambil daripada sini. The copy tu another class. Ambil 3B. Okay, so kita edit 3B ni, ketuanya ialah Nur Adilah. Adilah, kemudian Fadilah, Faizah, Khairiyah. Khairiyah. Okay. Okay. Okay, settle tahun 3, tahun 4. Agak kerja sini dengan ajar sana, okay? Haa, okay. Settle lah tu. Settle, okay. Orang tengah kan? Umpadi. Tak rugi dekat tengok. Umpadi. Ketuanya Rosita. Kita letakkan nama di paling atas. Rosita. Eh, aku lah tu. Rambut kat sana juga. Okay, Rosita. Khairiyah. Khairiyah. Ada Khairiyah ni. Khairiyah. Nur Aniza. Nur Aniza Azlinawati. Okay, empat orang. Rasmi. Tak ada moral. Entire class. Empat D. Entire kelas tak ada moral. Ada moral kan? Fai, ada moral. So, okay. Kemudian 4K. 4K ada moral juga. So, letak Fai. Ni 4K. 4K ketua dia rasa macam Nur Aniza. Nur Aniza. Nur Aniza ketuanya. Nur Aniza Khairiyah, Azlina Wati, Kamariah. Okey, betul dah. Okey, kemudian Pakci dah. Pakci. Ketuanya. Pakci ketuanya rasa Nur Aniza.
Baru 10-20, kamu lah aku kan. Azlina Wasti. Nur Aliza, Kamaria, Nora Sida. Okay, betul. Saya kelas Nurul, okay. Tahun 6B. Nabi Kazmina Nur Adila Kazmina Wan Ruzaidi Sahidah kemudian ini Nabi kemudian 6E, 6E, siapa tanya? 6E, kamarnya dengan Syahidah. Okay. Saya kira sebab tak ada maulul. Kemudian 6K ada tasmik. 6K ada moral. So, kita letakkan ketua dia Kamaria, Kairia, Rosita. Kamaria, Kairia, Rosita. Okay, kemudian last. Nanti. Kita ada sejuta. Kamaria Rosita. Kamaria Rosita. Itu barang. Tanya kelas. Okay, settle lagi satu. Tasmik. Last. Okay, safe. Yes.
Moral, eh, Kasmi dengan Moral lah nama. Kasmi, eh, itulah. Kasmi dengan Moral lah. Moral. Okay, Moral tahun 3K tak ada 3K. So, 3K. Live ni? Live? Ya. Yeah. Live dalam YouTube. Live? Ya. Yeah. Tak buat YouTube. Ha? Maksudnya, maksudnya. Ah. Ah. Isi ni agak isi. Isi apa? Jero tu. Jero tu. Okay, so 3K. 3K. 3K moral. 3K moral double. Double, dua double sebab dia ada dia ada 5 waktu tambah 3 maknanya dia akan ada 2 double lepas tu satu lagi satu single. Okay. 5 waktu tambah 3. Okay. So kita tambah lagi satu. Ni ada lagi satu ni? Okay ni. Okay ni. Ni tak payah. Ni 3 timur ni. Buang. Okay. So 3 timur ni. Sekejap. 3. Ini dah tak ada moral. Buanglah dulu ni. Ha. 3K moral ni. 3K moral ni ada 4-5 waktu ni. 3K moral. Yang ni betul lah. Puan Fatimah. Yang ni tukar nama dia. Fatimah juga. Ini ke Fatimah? Fatimah lah. Tahun 3 moral, betul lah Fatimah. 3 moral Fatimah. Saya tukar nama dia Fatimah. Okay, itu. Kemudian 3K, 4K, bukan 4K, 4K. 4 tahun 4 tahun 4 dia dengan Cikgu San. Cikgu San 4K. 4E dengan 4K. 4E moral 2 double untuk waktu. So lagi satu kopi tu ni tukar dulu lah. Eh betul lah ni 4K. So ni kopi tu kita tambah lagi satu waktu dia. 4P. Ya Allah ya. 4P kan? Okay. 4P pula. 4P lah. 4P. Okay. Eh banyaknya ya Allah ya Tuhan. Salah lah. Kita tekan dua kali pula. Razian ni mana ada. Remove balik. Remove. Okay lah. Remove dan remove. Okay ni 4. 4P moral ni dia ada 2. Satu satu lagi sebab dia ada tak ada lah. Sebab tahun 4 dia ada 6 waktu. Tahun 3 dia yang ada 5 waktu. Jadi tahun 3 ada 5 waktu. Jadi 2 kali 2, 4 tambah 1. Tahun 4 dia ada 6 waktu. Jadi 3 kali 2. 3 kali 2. 5 orang. 4 ni. 4 ni betul. Kemudian yang ni 4K. Kita tak ramai lah. 4K. 4K. Ini moral kan. Moral letak dan moral. Okay. Moral 3 kali 2. Sebab dia 6 waktu kan. Okay dah. Betul. Ni gabungkan serentak sama masa dia nanti. 3 kali 2 ni. Kemudian tahun 5. 5K. 5K. 5K yang ada moral. So 5 kreatif. Letakkan moral. Cikgu dia tahun 5 Mazidah. Sama. Ni satu single. Satu single ni. Double. 7 double. Sebab dia ada 6 waktu kan. Okay. So okay. Yang ni double betul. Yang ni tak ada kena-kena buang. Ni tahun lepas ni.
Okey, you okey dah. 6B tak ada. 6B kita buang ke ni. Kita buang dua ni. Kita buang ni. Ini kita ni. Kita ni juga. Ini tak lepas ni. Okey. Itu tahun 6. 6K. GB kan? GB tahun 6. 6K. So, moral dia betul dah. 6K. Kelas dia yang lain. 6K. GB. Okey. 6K. Oh, ini 3x2 sebab dia nak waktu. Eh, boleh kalau 3x2 sebab dia ada kat tinggal 2x2, ya Allah Tuhan. 2x2. Okey, lepas tu kan entire pula. Okey, okay, lepas tu ni kopi tu sebab dia ada dua kelas yang tinggal. Sebab dia jawi dengan Al-Quran kan. Jadi kopi balik dekat 6K. Okay, dekat sini kita betulkan. Satu kali, dua kali. Satu kali, dua kali. Okay, betul. Okay, lepas tu kita copy pula yang kat single yang kedua ni dekat kelas lain ni. Sebab yang lain ni tahun 4 dengan tahun 5 ni dia ada 6 waktu tu, tapi kat single ni ada 2. So ni salah. Ni 2 kali 2 dulu. Jadi kita tambah. Ni pun 2 kali 2. Okay, sebelum ini pun sama 2x2. Okay, macam tu. Okay, so kat single ni kita copy ke kelas tahun 4E, 4K, 5K. Haa, tu je lah. 4. Baru 4 waktu. 4 waktu, 2 masa. Baik. Lagi 2 waktu single, single cut. Jadi 4 ke 5 ke 4 ke 5 ke. Okey, itu okay lah. Tapi kena betulkan nama dia. 4 ni yang single tadi ni, ini single cut ni. Nama ni rumah misah ni, kan bertambah pula nama dia tak tahu, minit dia. Tukarlah. Pati ni siapa tadi? Pati ni moral Cikgu San. San. Kemudian pati ni tadi siapa? Pati ni pun sama Cikgu San. Pati, pati, 5K ni. 5K tadi Mazidah. Mazidah, okey. Okey dah. Okey, moral ada 5 tu, tahun 4K dengan 4K kita buat serentak nanti. Cikgu San ambil 2 kelas terus, serentak dengan dia. Ada 6 waktu, okey, 2, 4, 6. Kemudian tahun 6 ada 6 waktu. Okey. Close. Safe. Okay, safe, yes. Okay, moral settle, perhimpunan settle. Ni kena time off dia, tengok balik ni sebab kita dah tambah satu masa petak ke 13 kat ujung, jadi kena time off kan juga dekat belakang. So, kita kena letak, kena klik dekat sini, tekan time off. So, kita time off kan dia. Kalau tak, perhimpunan akan dekat sini. So, tekan, okay. Kemudian sekolah pun sama sebab kita dah tambah satu petak ujung. Kita time off kan dia. Kemudian kat sini kita time off kan dekat. Eh, kita punya setiap masa dia hari Selasa eh? Haa. Tukar. Hari tu kita buat hari Khamis, so tukar. Kita letak hari Selasa. Okay. So tekan OK. So dah bertukar kan? Bertukar dah prasekolah. Okay, prasekolah ni time off dia diletakkan dekat waktu ni sebab waktu kat sini ada rehat.
rehat sebab saya mengajar rehat, saya mengajar waktu rehat. Jadi kalau saya letakkan dekat sini, so senang sebelum rehat. Ini pun ada perubahan. Masa pra tak sama dengan waktu perdana. Jadi better kita letakkan waktu mengajar pra dekat sini. Okay. Masa kedua pun boleh juga sebenarnya. Tapi macam terkejar-kejar sikit lah. Sebab kadang-kadang ada apa ni, ada mesyuarat apa, ada taklimat lah ke apa benda kan. Kadang-kadang ada mengambil waktu pertama ni kan, ada perhimpunan kan, kita nak makan kan. Okey, so settle dah. Okay, DJ pun sama, time out ke ujung ni nanti keluar pula DJ waktu tu. So time off kan dia ke ujung. Yang ini disebabkan ada pertambahan, jadi menyebabkan DJ akan ada, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 kelas. DJ ada sekali, maknanya 17 kali 2, 34. Maknanya kena ada 34 kotak yang kita tanda write kat sini. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau kita tak nak buat hari Isnin ni, jadi petak ni akan menjadi menjadi lebih panjang dekat hari hari lain. Maksudnya dia akan jadi PJ selepas rehat. Okey, kita tengok 34 eh. Sebab ada pertambahan satu lagi kelas baru tahun ni. Sebelum ni 32, jadi tahun ni 34. Okey, kita tengok 34. Ni perhimpunan. Okey. Ni tak boleh sebab ni satu yang satu eh. Okay, 34 eh. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Benar 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ini tahun lepas. Tahun ni dia akan jadi 34, maknanya akan ada rehat, akan ada PJ pada waktu ke-8. Maknanya dah lepas rehat pun akan ada PJ. Okay, disebabkan ada satu yang satu S kat sini guna kalau tadi buat asin sebelum KT kan. Jadi itu selepas rehat. Jadi yang selepas rehat ni pandai-pandai lah, kena cari lah dekat dewan terbuka tu atau tempat yang yang redup. Okey, kalau tak nak buat hari Isnin, kena ambil kat sini lah nanti. Kalau tak nak hari Isnin langsung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 waktu ni akan dia pergi lari kat sini. Dan tambah lagi dekat 9 ni kan, kat nombor 9 ni. Dan kat sini tadi ada kita ambil tadi kan. Jadi mungkin dia akan makan kat sini lah. Dan mungkin ke 10 ni kemungkinan. Sebab tadi 32 kat sini kan. So 32, 33, 34. Tak cukup juga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi 1 kat sini. Nampak. Okay, so tekan okay. Okay, dah settle kat sini time off dia. Okay, semua tak ada kita time off kan. Waktu kerja sahaja yang kita time off kan. Waktu lain semua tak ada masalah. Okay. Okay. Semua okay. Okay. Sudah. Dah berapa lama eh? Sekilas tu. 1 jam. Okay. 1 jam. Okay. 1 jam 8 minit. Okay, seterusnya kita beralih ke classes. Classes, okay, kalau kita tengok dekat sini, dekat sini rasanya ada moral ni, rasanya ni. Kita tengok dekat sini yang ada moral. Hey. Tahun tahun 1 dengan tahun 2 memang 42, 43. Tahun 1, 42, waktu tahun 3, 43. Tahun 3? Tahun 2. Tahun 2 dengan? Tahun 1. Ha? Tahun 1 jumlah keseluruhan dia 42. Tahun 2, 43. Tak, dia sama 43, 43. Tapi tahun 1 semua 42. Nanti dah jadi. Kenapa pula jadi 42 pula? Dia 43 yang tak sama dengan tahun 4, tahun 3 je. Tak sama. Tiga, ni. Tahun 1 tu 5 kelas semua 42. Tahun 2 tu. Cuba kira dia punya tu. Dia punya petak apa tu. Akak ada bagi tak petak jadual tu?
eh. Buka jadual. Buka jadual. Ni ke mana ni? Yang petak balik, petak tu, petak ni. Sekejap, sekejap, sekejap. Mana ni nak jawab dulu. Ha, kalau ikutkan tahun 1 dengan tahun 2 dia ada 43. Hmm, 43. Tapi tahun 1 semua 42. Cek baliklah. Memang ada 43 semua ni. Itu dah termasuk dah termasuk penghimpunan lah tu. Ha? Kan? Dia tak masuk. Ha, dia tak masuk himpunan lah. Tak masuk himpunan. Ha, betul lah. Dia tak masuk himpunan. Sebab tu petak tahun 3 dia lebih. Tahun 3 dia punya petak 44. Yang tahun 1 dengan 2 43. Cek balik lah ni. Cek balik dekat setiap ni, subjek yang tu. Kau ada terkurang. Cuba tengok dekat depan, dekat depan yang ni, dekat depan macam ni. Tengok dekat subjek tu, dekat subjek tu. Tengok dekat bahagian subjek ni. Ha, tengok dekat sini, dia punya ni. Dia punya apa nama tu? Dia punya lesson tu berapa ni? Tak pun tengok tak sempat dia tak. Tengok dekat ni ha, dekat sekejap eh, dia tekan. Dia tengok dekat ni. Oh, dia kat situ ada jumlah berapa DM sepatutnya. Ha, ni ada dekat sini. Dia punya kelas. Kelas. Ya Allah, aku tak masukkan tahun besar. Pasal kau dah. Haa. Aku kena kau. Kenapa tahun besar kecil? Ada. Okay. Okay, classes. Okay, kita tengok kelas kat sini. Tahun 3B, 3C, 3C, 3E. Okay, short dia ni kita nak tukarkan kat sini 3B ni kan. Kita edit short dia. Kat sini short dia kita letak 3B je. Okay, okay dah. Okay, jarak. 3B. Okay. Okay, macam tu. Okay. Okay, kita nak masukkan guru kelas ya. Guru kelas dah tukar lho kat situ? Dah. 3D. Okay, kita tukar guru kelas dia. 3D satu. 3D. Guru kelasnya sama je tahun lepas. Saya ni lah. Kemudian, 3C. Eh, tidak. 3C. 3K, Cikgu Sandiana. Sandiana, rajinnya? Aku pindah barang lah. Berapa? Dari atas bawah. Oh, pindah bawah? Saya tak pindah lagi kat barang. Satu betul siapa yang duduk dekat atas? Masyarita. Sebab Mak Rin, Ain. Oh. Sebab nanti adik sini nanti dia orang nak angkut barang naik atas pula. Oh iya ke? Kat atas itu kat atas ada orang ke? Sebab orang? Oh sebab ada orang. Nak rajin dia berani. 3P. 3P Zamzarina. 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 Okay. Okay. 3C ni betul tak? Ya Allah. 3C ni. Tengah. Tengah ni kan. Okay. Lepas tu 3P betul. 3E. 3E. Tukar nama dia Rosita. Jadi Rosita. Okey, kemudian 3B.
Tiga B tiga hafiz. Betul. Betul. Kemudian empat B. Empat B. Empat B Suryani. Betul sama. Empat K. Empat K Abhafizi sama. Empat K. Empat K Azlina Suraya sama. Empat K. Empat K. Apa nama tu? Taksah. Allah murah tak. Taksah je nama dia. Amin. Yeay. Ha, balik dulu. Ada betul. Kita cermin. Kita cermin. Penjerakan. Betul lah. Kita pasal. Terima kasih. Terima kasih. Yang cikgu baru tu. Yang cikgu baru masuk tu. Yang mana? Yang latest jam lah. Belum. Yang tu dia tak ada jadual lagi. Dia akan ganti macam cikgu kita kan ada yang injet kan. Nah, dia ambil hari itu dulu lah. Isteri dia tu sama, okey, lima P, Nazlina, okey, kemudian lima E, Salfanora, sama, enam B, Alia, sama, enam K, Fatimah sama, 6P Rozi Hamin sama. 6P Hidayat sama. Dan Prakola. Ini spesifik tak masuk. Prakola. Dah. Okay, sebab tak masuk kena lagi di media tuan. Okay, so tekan save. Okay, yes. Okay, seterusnya bahagian kelas dah habis. Okay, kelas tu. Prasekolah untuk agama dah masuk. Nilam PSS. Nilam belum masuk lagi semuanya. Di 8 kelas dia baru masukkan sebab tak ada buat hilang kan sebab PKP. Tapi tapak kita dah sediakan 34 tapak ni untuk 34 untuk 17 kelas. Kemudian makmal RBT makmal RBT kita tengok RBT tahun 4 4E tak masuk. Belum di-tagging kan. 5D, 5E, 5K, 5K dah. Okey, maknanya 4E belum masuk lagi kat sini eh. RBT tu cikgunya tak masuk lagi. Kenapa tak masuk lagi eh 4E, 4D. Semua kira dah betul dah. Tapi 4 belum 4. Tengok semua dah. Kira semua. Semua betul. Kalau kira manual ni memang 43. Oh, 43 betul lah 43. Tapi ikhlas 44. Ikhlas 44. Mana nak datang 44 tu? Ada. Tak apalah nanti kita nanti buat generate je. Nanti dia akan keluarkan apa dia punya masalah. Dari situ kita tengok. Okay, salah tu buat reset kan? Apa kita run dia dulu.
Okay. Empat E ni RBT, empat E. RBT empat E ni cikgu Rosaizi. Aku tak masuk nama dia. Empat D Rosaizi. Sudah, empat K apa ini? Empat K Rosaizi. Empat E. Tak ada pula. Tak apalah kita masukkan dia. Sofi tu empat E. Empat E. Empat E. Dah ada ni. So dekat sini LBT. LBT tak buat lagi ni. Allah. Dia saya banyak sangat. Okay, division. RBT. Okay. Memanglah RBT mana ada. Mana ada TMK sebab tu tak ada. Ya Allah Tuhan. Ui. Cancel. Memang nak tanya kelas. Salah. Okay, so. Tengok balik dekat cikgu Saizi. Cikgu Saizi dekat dekat sini. Cikgu Saizi. Cikgu Saizi. Ada tak empat ni dia? Rosaizi tahun 4E RBT. Ni ada? Haa, sebab tak tagging ni je. Okay, so tekan ni, tekan RBT ni. Ni RBT. Ya. Okay. Saya kelas. Okay. Sudahlah. Kenapa pula ada tanda? Lock. Itulah nanti kita tengok. Okay. Kita tengok ini. Entai kelas. Okay dah lah. Ini entai kelas. Betul. Sebab dia tak ada dah TNK. Betul. Tak ada TNK. Okay betul. Okay dah lah. Sebab ini pasti. Dua kali pula. Kali lagi. Ni mana yang minta kelas tadi? Yang ni? Dua pula. Dua dengan satu ni. Dua. Okay. So, empat D, empat D. Empat D, empat K yang tadi. Oh, tadi tu empat K lah. Okay, pasti cikgu Abang Fizi. Tak ada, macam ni cikgu Abang Fizi. Empat di RBT dia. Kita tengok balik dekat situ. RBT. Satu. RBT. 8, 24. 12 kelas ni, 12 kelas. Kita mula lah. Sebab tahun 4 dengan 5 tak ada dah. Oh dia ada, ada dah TMK yang tak ada macam tu. Belum di-tagging kan. So ada 8 kelas dia yang dah di-tagging kan. So 4K ada. 5K, 5K, 5D, 5E ada. 6D, yang ni sebabkan dia ada TMK kan lah. Jadi tengok dia perbezaan dia. Ni yang ada RUC TMK, yang ni tak ada. Dia sorang-sorang dia. Okay, close. Sudahlah. Ini kemudian. Dengan mana? Sudahlah. Okey, lepas tu yang lain ni belum dimasukkan dalam ni. Nanti kita running nanti kita tengok macam mana. Okey, so Mamar ITT. Mamar ITT ni sebab kita guna macam kelas dia tu sepatut tak boleh dah lah. So kita tengok kelas mana yang dah dikembingkan. TMK. TMK. Tapi kita tak guna pun. Kelas.
Okey, dah lah tu. Okey, Cikgu Rozi. Kemudian Cikgu Zahari Akhir. Okey, tu. Kemudian PSB. PSB pun tak kita tagging semua. Okey, pemilihan. Pemilihan. Nah, pemilihan Cikgu Lela ni. Pemilihan. Tadi mana nak pergi kalau kita nak blok rehat tu? Memang. Itu dekat mana? Sebelah kanan, ada sebelah kanan. Ni pergi dekat dia punya kelas, classes. Lepas tu kita ni kan dia. Ni dekat orang dia ke dekat kelas ni? Ni untuk tempo ke untuk apa? Nak blok untuk apa Lila? Nak blok rehat dengan yang untuk siapa? Untuk siapa? Maksudnya untuk persendirian ke atau untuk satu sekolah? Sekolah. Kalau satu sekolah dekat classes. Kalau persendirian yang untuk dekat ni teacher. Kenapa aku pergi kat situ ni? Kita tak pernah pergi kat situ ni. Ya, kemudian close. Kita stay dulu. Okay, kemudian yang last kita pergi dekat teacher. Okay, dekat teacher kita tengok dia punya ni. Macam ni yang merah-merah ni. Okay, ni saya dah buat time off dekat belakang dia. Sebab macam video ni contohnya bertakbir. Jadi saya offkan dia punya masa yang dekat depan ni. Yang macam ni satu N satu S sebenarnya. Okay, tak ada terlibat dengan satu N satu S kan. Okay. So yang depan ni saya offkan. Yang ni boleh lah kot. Ni sebab lepas perhimpunan tu perhimpunan tu kat sini ikutlah ada hal-hal lain kan. Jadi tengah sibuk, sini pun sama. Okay, so dekat ujung ni pun kita time off kan dia. Okay. Okay, macam tu lah. Okay, yang ni pun masa ke 11-12 kita hari kosa ni. Koko kita koko kita hari Rabu petak yang ke ni start 2:30 petak yang ke 11 koko petak yang ke 11 ya dekat sini ni orang tak ada kan ya ni. Oh, macam kan. Haniza. Haniza? Cita Haniza. Kenal? Saya. Orang dari dia. Nanti kita lah dengan cikgu Ustazah Aruna Watson. Kau dia pun dia pun Okey. Anak buah lagi, bukan anak buah. Anak saudara. Anak buah lah kan? Maksudnya, mak, adik-adik, kakak kepada tu atau mak ayah? Saya menantu. Oh, okey. Tinggal mana? Sini saya, Farul. Oh, tinggal kat Farul. Oh, iyalah. Okey. Oh, baby. Okey, jadi okeylah, kita tekan okey, kita boleh set formal untuk pentadbir yang lain. Kita tekan pada tiga lagi pentadbir yang lain. Okey. Tekan okey. So, dia serentak lah yang lain ni. Dia automatik sekali kan. Okey, kemudian Cikgu Abang Fizi ni, okey yang kat ujung ni kita letakkan semua ni, kita letakkan tak ada ni sebabkan kita time off kan waktu balik. Waktu balik tahun lepas kita balik pukul 12. Tapi tahun ni kita balik 12:30. So kita kena betulkan time off ni. Okey. Kenapa kita nak kena betulkan time off? Sebab nanti kad ni akan masuk dekat ujung. Takkanlah ada kelas DM contohnya dekat dah balik kan. Jadi kita kena letakkan time off. Sini. Okey, ni dah balik. Okey, yang ni 12 tahun lepas. So tahun ni 12:30 kita kena macam ni lah. Okey, so kita set formal.
set formal maknanya kita set untuk semua cikgu lain. Kecuali pentadbir tadi lah. Okay, so kita tekan semua ni. Okay. Semua ni lah. Cikgu Lela ni tak boleh. Cikgu Lela ni dia lain sikit. Dia pemilihan dia dua alam pagi dengan petang. Okay, so kita buat semuanya sama. Okay, semua sama. Kemudian okay, selesai semua. Kecuali cikgu pemilihan dua alam pagi dan petang. Settle, setelah okay. Setelah okay. So dia betulkan semua. Tengok eh, cikgu Lela ni yang ni. Okay, kemudian yang ini. So betul lah. Okay, kemudian take off cikgu Lela. Okay, cikgu Lela. Lela, hari apa nak ni? Macam tahun lepas ke? Time off. Yang hari, yang tahun lepas, Lela hari Rabu, Khamis, Senin, Jumaat. Kan? Ha. Rabu, Khamis, Jumaat. Tahun ni nak ambil apa? Isnin dengan Selasa tahun lepas tak ada. Lepas kan kelas petang tu macam banyak. Ni kan dah satu je. Dua biji. Ini kita punya satu M, satu S. Rabu, Selasa. Selasa kan? Haa, ya lah. Okay. Lela tahun lepas terlibat tak satu M, satu S? Tak eh? Okay. Itu okay, tak lock lah. Okay. Okay. Macam mana? Time off. Kenapa sebab ni kan depan tinggal satu, dua, tiga. Kelas ni. Okey juga kalau macam hari tu kan ada kelas 3 Budi, Bukit, Bukit. Takpelah sebab yang yang ni memang kena 20 waktu. Apa? Hari Isnin. Dapat hari Isnin? Oh tak dapat. Hari Isnin mustahil. Yang baru Nazlina. Ya Nazlina yang ada hadir dengan nama dia. Yang tak ada, yang Jamal Ali yang tak ada. Nama pula? Dah? GP sudah jumpa? Fokus tak? Untuk? Jadi nak dapat Isnin mustahil sebab kita nak murni lagi yang semua. Ha. Sebab semalam kita baru buat. Sebab cikgu baru masuk secara tiba-tiba kan. Ini memang kita tak buat ni. Saya tanya ini macam ni dia nak merah ni kenapa? Ada buat time off tak untuk dia? Ataupun masa tu, masa tengok dekat time off takut masa tu kita lock, kita buat time off tapi dia ada dekat situ. Time off bukan cikgu. Tak ada, teacher tu tak ada. Waktu balik? Nah, dia punya waktu balik pergi dan balik dah setting dah. Belum lagi. Ah, takut kat situ. Waktu balik tu dia pergi mana, kat mana kelas eh? Waktu balik pergi dekat school. Ha. Balik guru. Ha? Petang 5:30 dia nak balik. Kak yang hari ni meeting lah. Yang kalau Jumaat tu kudukan dia tak dapat. Hmm, sebab dia orang Bibi dengan PK1 yang letakkan tu sebab dia orang nak seragamkan 5:30 balik waktu petang. Oh. Kalau pagi, dia orang cakap lebihkan hari Rabu kan kita habis 12:30 kan. Ada cikgu Yazid cakap tadi. Habis 12:30 tapi tak boleh kat pintu satu. Dekat pukul 2. Tak masak ni dia kita ada sepetang pula. Ha, petang. Tak masuk pun. Lepas tu pula sebab petang dia direct terus. Dia tak ada gap. Nanti petang nanti ada satu hari akan balik pukul 6. Lepas tu yang, yang hari Jumaat tu dia akan balik pukul 5. Jadi tak seragam jadual tu, dah tak cantik. Ha, so nak memudahkan cara ingat. Sebelum tanya kat TV. Sebab surat pun dah bagi kan? Ya. Negara pun dah bagi. Masukkan dalam grup nanti nak.
Ini lah. Ada Lela, ada dua puluh waktu. Dua puluh waktu ni maknanya satu, dua, tiga, empat. Kalau lihat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ini yang masuk dua macam kalau waktu pertama tidak ada pair pun. Dekat sekolah lah. Ah, dekat sekolah, dekat depan. Ah, tu kat school, pergi dekat parang kita yang ada kat Tuhan, dekat sebelah, sebelah dia. Sebelah nombor tu, ah, tekan yang tu. Ah, tekan tu. Jadi, ni ni waktu ke 10, ke 12 ok, yang ni pimpinan Lela tak ada. So maknanya ada 20 waktu untuk Lela rehat pukul petak yang ke rehat petak yang ke 1, 2, 3, 4 5, petak yang ke 5 rehat. Okay, jadi petak yang kelima ni dah memang tak boleh. Sebab murid rehat. Kemudian petak yang keenam. Tapi sebab dia ambil tahun 4 kali. Tak juga boleh sebab dia ada kelas waktu ni. Tapi dia akan ada kekurangan dekat sini. Sebab dia kemudian dia ambil tahun 4 satu kelas, tahun 3 satu kelas. Jadi ada 20 waktu. Rehat berlainan. Tahun 3 dekat sini, tahun 4 dekat sini. Jadi dekat sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 je, lihat dia 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20. So Isnin tak payah. Isnin tak payah eh, Lela? Hari Isnin nak ke? Hari Isnin nak ke masuk? Kalau kat ikut kat sini, ni yang tahun lepas. Tahun lepas, Lela ambil 3 hari je waktu pagi. Hari Rabu kami dengan Jumaat. So tahun ni, nak ambil yang sama juga Rabu kami Jumaat. Maksudnya Isnin dan Selasa waktu petang. Boleh tak? Boleh? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Saya rasa ni nak ambil pukul 10 juga. Tu ada lagi sikit, kalau tak memang memang ni penuh ni. Dia direct Rabu kami Jumaat, Jumaat lagi terus tak ada rehat langsung. Okey lah. Mandi hari Isnin waktu petang. Petang cukup ke? Petang keluar waktu je. Tahun 2 kan? Haa cukup. Okey. Jauh ini, satu ini, dia murah. Jauh ini murah tu. Jauh ini murah. Jauh ini murah.
sekarang ni kebetulan aku. Okay, kemudian kita nak ambil batu kap. Guru yang mengajar kap, kita akan block dia. Time off kan waktu satu waktu sebelum balik. Sebab dia orang straight dengan kalau dia straight. Maksudnya kalau habis pukul satu setengah terus kap. Tak ada rehat. Rehat dia dalam kelas. Sama murid. Jadi nak mengelakkan pergerakan dan terkejar-kejar. Jadi untuk guru agama petang, saya blokkan waktu terakhir dia. Okey, maknanya kalau hari Isnin tu dia balik pukul 2, so kita blokkan kat sini. Kemudian hari Selasa balik 1:30. So kita blokkan dekat sini. Sinilah tiga waktu lah. Yang ni pukul 11 ni. Pukul 11 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 12. Okay, ni hari Rabu ada koko. Tapi tak apa. Yang ni sebab tak ada safar. Tak ada kelas agama petang. Kamis ada kelas agama petang. Kita blokkan dia. Kita blokkan dia setengah jam sebelum informal untuk ustazah yang mengajar petang, ustazah Samaria, ustazah Syazmina, ustazah Syahidah, ustaz Wan. Okay, ini yang mengajar petang. So kita time offkan dia. Okay, tetap okey. Okey. Kemudian ada satu lagi. Ustazah Syazlina ni mengajar kelas agama petang tahun 3. Jadi tak sama dengan waktu yang lain. Kelas agama petang dia orang awal. Jadi time off time. Untuk tahun 3, murid tahun 3 balik pukul 1. Maknanya kalau pukul 1 tu maknanya dia balik. Pukul 11. Sudah ni dah tak ada dah ni. Ni dah tak ada. Waktu ke 11 ni dia orang balik. Betul tak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebulan. Sebelah tu dia sampai kat sini. Kita blokkan dia. Dia time offkan dia supaya dia boleh berehat. So dekat sini pun sama. Dia balik yang ni pun sama. Lepas dia sini. Dekat sini pukul dia dah balik dah ni. Pukul dia dah balik. Pukul dia balik kat sini. Ini tak ada orang dah ni. Murid dah tak ada kat sini. Ni dekat Ragu ni, entah. Sini dia ada kafa sampai dia ada kafa tak pukul 12:30. Ini 6, 7, 8, 9, 10. Pukul 10 tu kita tak kafa. Ya. Ha, salam. Ha. Tak salah. Ha, kerja. Mari kerja. Apa dia?
Ni tengah buat jadual waktu ni. Sekarang berapa? 12.20. Dalam ni target pukul 12 habis. Nantilah nanti eh. Nanti kan dah habis ni kan baru pergi hantar. Okey. Okey. Baik, masalah. Okey, maknanya okay. Hari Jumaat tak ada ni. Tak ada. Tak ada kelas. Tak apalah, tak ada masalah pun. Ini sebab pula ada tahun lain kan hari ini kita gafar tak apa kita okay. Okay, kemudian kita tengok dia orang punya constraints. Kita tengok constraints ni bagi semua cikgu. Okay, so minimum, maksimum yang maksudnya dia orang akan dapat sekurang-kurangnya 2 waktu sehari sehingga 7 waktu sehari. Maksudnya sehari tu dia akan dapat 7 waktu sehari lah. Dalam tu lah. Dalam 2 hingga 7 waktu sahaja mengajar sehari. Okay. Kemudian limit number of consecutive lessons ni maknanya untuk break. Maksudnya 4 waktu break. Macam tu. Okay. Kita tipkan dekat sini. So kita letakkan 4. Okay. Betul dah lah untuk semua. Take follow. Rasa semua dah set dah sini hari tu. Okay. Okay. Kita satu lagi. Yang kau ni Ibu Zanaria. Okay, sama dah. Okay, settle. Okay, kita cuba test. Apa jadi kita punya ni. Tidak sebelum tu, kita tengok subjek depan dulu. Subjek kat depan, okay ni. Subjek kat depan. Okay, tak ada bintang. Tak ada. Tiga dinamik, pending card, screen. Okay, kenapa? Check and fix this problem. Kenapa tak boleh masuk eh? Oh, sebab yang ni. Apa? Kita dah buat Lela punya ni ha. Ada lock lah. Lock kat ujung ni. Siapa ni? Ini mah. Okay, kita buang. Kita unlock kan dia. Okay. Kemudian ni ada lock ni. Kita buang. Unlock kan dia. Kita unlock kan dia. Sebab Lela tak masuk hari ni. So, okay. Kita balik ke sana. Balik. Tak semula. Okay, kenapa? Okay, ni dengan pemilihan Lela dengan Rahimah. Okay. Yang ni Rahimah dengan Lela. Okay, maknanya yang ni yang dia berlebih mana ni? Subjek DM 3D. Tengok. DM 3D ada something. So kita tengok lesson. Okay, okay. Dekat sini dah ada 2, 4, 5, 6. Kalau itu kat sini. Tengok dekat nama dia ni Rahimah. Rahimah. Ini ya.
Okay, Rahimah. Okay, dekat sini dia ada 3D pembelian, ada berapa waktu? 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 waktu. Ini pembelian. Tu yang ni, ini pembelian. Kita tinggal lihat. Kita tinggal di kanan. So kita dah buat buat division. So tak boleh. Okay. Kemudian ini pun kita dah buat division. So tak perlu. Okay. Okey, apa lagi masalahnya? Okey, ni GM ada berapa waktu? GM tahun 3. GM tahun 3 ada 10. 10 waktu. Okey, jadi kita masukkan, terus masukkan. Oh, sebab belum pergi ke? Memang. Itu tak muat. 10 waktu. Hari Jumaat pun ada 10 dah. Ini waktu lihat kenapa nak lock macam ni. Nak waktu rehat ni. Jadi bawa waktu rehat ni. Ini tak boleh masuk eh. Ingat ada 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5. Dia betul, PJ betul, tu belum betul, DI 2, 4, 6, 8, DI 8. Betul lah. BM. Okay, BM ni sepatutnya ada 10 waktu. Okay. Lepas tu. Oh, rasanya sebab datang oh dekat kelas tu. Kita ni balik pukul 3 ni. Tahun 3 dia tak buat nak masuk, dia tak ada. Okay, so tahun 3 dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ni ada. Berapa lagi? Tak apa. Oh yelah, sebab ni lepas. Memang lah. Kemudian lepas tu ni buka balik kotak ni, dia tak buat nak masuk. Yang ni betul, yang ni. Maksudnya hari Khamis dia balik. Hari Isnin dia akan balik. Hari Isnin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ketak. Hari Selasa 11 ketak. Hari Rabu 10 ketak. 10 ketak. Hari Khamis 10 ketak. Okey. Hari Jumaat. Okey. Okay. 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 Okay.
Bukan ada lah, tapi nak pergi ke sekolah. Pada ke sekolah, kita tempah. Tiga, empat, lima. Tiga, tiga, empat, lima. Tiga, lima, enam. Tiga, tiga, lima. So, dinamik set koma, set for 3K, 3P, 3E, 3B. Haa, okey. Betul. Okey, ya, betul. Tahun 3 tak sama baliknya dengan tahun 4. 4 ni pun tak sama. Nampak ni ada tak time off kat ujung. Jadi 4B kena tengok dia punya time off dia. Okey, 4B time off dia dekat ujung ni. Ujung ni ke time off ni. Mungkin balik lambat ni. Hari Isnin, letak ke 13 betul. Betul hari Selasa, balik 1.30. 1.30. Kuku dah keluar kan? Okay, 1.30. Ini tahun 4, 5, 6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rabu 1, 2, 3, 4, 5. Hari Khamis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari Jumaat 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni set for semua tahun 4, 5, 6. Hari sama kan dia. Okey, betul. Okey. Kemudian Rasula ni nak buat tak time off dia? Nak buat boleh tak nak buat tak? Okey, tak okey je lah. Kalau balik, okey. Satu-satu. Try run dulu. Test. Okay. Okay. Kalau dia terpekat, maksudnya ada something wrong. Okay, apa lagi ni? Masalah dia tak boleh masuk ni. Okay, ni. Lima. Satu, dua, tiga, empat. Enam pula. Banyak ni. 12 waktu pula memang lah. Banyak ni. 12 waktu. Ni kan 3 waktu je. Banyak waktu. Okay, mungkin ada salah ni. Tengok dekat Rahimah. Rahimah, mana Rahimah? Rahimah. Kalau kita ni ada... Satu, dua. Kita dua betul lah. Ini single. Satu, dua. Satu, dua. Enam. Kita buat 6 waktu pemulihan dia, kita buat asing-asing kan, bukan 3 kali 2. Belum ada ni. Kita buat 3 kali 2 lah, ni buang. Pemulihan dia ni. Pemulihan dia ni. Tak pemulihan dah, ni DM lah. Ayolah. Ending salah. Ni kan. Oh betul, lebih ni BM plus BM. Ini dia. Ini kelas tu pemulihan. Ni waktu BM dia. Okay, so ini BM dia. Okay, sekarang ni BM 3D dia. Ada ni kan. Dua, empat, dua, enam, tujuh, lapan, enam, puluh. Ini pemulihan kan? Ini pemulihan.
Ini nak okey. Ini ni. Ini kena ada 3x2. Sebab pemulihan dia 6 waktu. 3x2 pemulihan dia ada BM ni. Pemulihan. 3x2 6. 6. 3x2 ni tak payah lah. Pemulihan. Ini tak payah. Ini kelas. Ini antara kelas. Macam tu. 6 kurang 8. Silap. Patutlah berlebih. Ni 2 je. Aduh. Dan single. Double kan. 1 double. Patutlah berlebih. Okay. Jadi 3x2. 6. 7x8. 9x10. Oh lah betul. Ni nampak tak? Satu dua. Ni okay. Buat. Okey, satu okay. Okay. Kita close ni, kita kurang. Okey. 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 Time. Okay. Itulah yang dipersoalkan. Hari tu kenapa tak cakap? Tak tanya. Kan? Tak, kita macam tersentak kot. Dia dulu eh. Kita redo kan. Redo. Lepas tu fikir-fikir balik eh. Fikir-fikir balik baru tersedar. Kenapa suara nak ni? Kan dia orang yang buat. Tak tahu lah. Fikir-fikir dengan GB yang tentukan tu. Bukan sebab kita tambah yang pokok. Tak ada kena-kena. Tak tahu lah macam mana dia orang boleh tercetus ni balik ke 12.5. Tercetus kan ni tak ubah. 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 Dia kena ubah balik lah setting ni. Kenapa? Kena ubah dah balik sebab pukul 12 balik hari Jumaat tu tak jadi 12.5. So hari Selasa tu balik pukul 2. Oh dia tambah yang hari Selasa tu lah. Nah, tambah hari Selasa. Yelah kalau tak jam lah kat pagar tu lah. Petang masuk berapa? Petang 12.30. Haa, ambil kita keluar 12.30. Wah. Ya, kadang-kadang tak tu ya. Terlempah pandang. Siap dah lah? Belum? Tak siap lagi, tak ada orang nak. Oh. Aku nak cari dulu-dulu. Sekejap, ada teman.
macam tu apa man turun tangan punya almari kat bawah mana ada almari. Oh, ada buku ada almari. Tunggu cari almari, almari. Adeh. Okay, kita bercerita hari dekat kelas ni. So dekat kelas ni apa saja? Tahun betul ni. Tahun tiga betul, tahun empat. Tahun empat. Time off ni betulkan balik. Ni balik dah lambat. Kedua, yang ni balik awal. Okay, set koma. 4K, 4P, 4E, 5D, 5K, 5P, 5E, 6D, 6K, 6P, 6E. Okay, settle. Okay. Maknanya. Confident position in time off. Okay, tengok dekat 1M1S ni. Masalah ni
Tak tahu. Ah, tu belum, dia orang boleh cakap lagi. Tapi yang macam hari tu dia kata dia nak bagi yang injek jadi ambil injek punya jadual. Lebar lagi tu. Sebenarnya rectify the fault. This concept dia punya timetable sekejap masa menurut produces and how to rectify fault daripada. So kita buat Rehat tahun 5-6 rehat. Tahun 5-6 rehat pukul 10:30 kan Mekna kan? Paling 6. Tahun 4 sama. Pukul 9:30. Tahun 5 dengan 6. 10:30 kan? 10:30, 11. Saya tengok sikit pun dah pening macam mana. Apa benda yang dia orang buat? Kita kena buang dia punya. Silap. Ini untuk bila dia tak ada punya.
Macam Liana berapa kebolehan ni kan. Okay. Lepas tu yang ni pun apa nama ni? Ni lah. Tu betul-betul kan. Yang Lila ni dah Saliana. Ni Saliana ni. Yang ni Lila punya jadual. Okay, macam tu. Ni tu lah. Yang pemilihan tadi. Dua kelas kan 3P yang tak ada kan? 3D dengan 3K. Haa. 3P tak ada. Oh 3P yang tak ada. 3P yang tak nak galakan dia ke 3D dengan 3K tu kalau ada yang lemah lagi. Okay. Tidak. 3P ni tak ada. Lelah ni tak ada. Tu lelah tak ada. Ni entahnya kelas. Ini. Tak ada. Lelah tak ada. Buku tak ada pemilihan. Buku ni tak ada pemilihan. Seterusnya ketiga P tak ada pemilihan. Tiga P ni ada. Ni apa benda pula ni? Ni tak bayar katanya. Banyak-banyak ni yang PGPM ni. Okay, so 3P, 3P BM ada ni untuk BM dah ada, ini banyak ni. 3P, tahun 3 BM ada keluar tu, so tak kali 2 lah. Jadi tu buang ni. So 3P, 3P ni dia tak ada ni kan. 3P tak ada. Ya, tanya kelas. Ni untuk PSS. Lepas yang ni 4 kali 2. Sebab tu. Okay, betul. Okay, kemudian 3K ada pemilihan. 3K pemilihan Lena ada 6 waktu. Maksudnya ni 7 kali 2. 7 kali 2. Pilihannya 6 waktu. 2 waktu lagi untuk PSS. 2 waktu lagi untuk biasa. Ini saya. Okay, yang ni pun yang tanya kelas. Salah lagi tu. Salah setting. Okay, memang betul. Okay, 76, 78, 99. Betul. Okay. 7B tu tak? 7B ni. 7B, PSS 2. 7B, 42. 7B ni, 78, betul. 7B. Jadi BM ni lah tu ni dua ni kan. Jadi dah dulu. Jadi pilihan 6, 8. Betul lah tadi tu. Tunduk kan. Duduk daripada sini lah. Tunduhan. Tiga ni pun tak ada.
Ya, PGB pun tak ada mahal tu. Dalam PGB. Okay, 3D dia ada pilihan. 3D. Eh, 3D ya ada pilihan eh. Eh, 3D ke 3K? 3D 3K. 3D dengan 3K ada pilihan. So, ni pemilihan dia. Okay, ni. Ni tak masuk design lah. Tinggal design je lah boleh kan? Nah, tak apa, running je dulu. Dah running dah. Dah settle dah. Nanti macam tuan-tuan. Nanti dekat ni lah balik. Tak apa, jadual tu pelik eh. Design tu. Tak apa. Hari tu yang kat bagi tu, tu lah kan. Ya, yang kat bagi tu, yang saya pakai tu asing. Maksudnya kalau kat nak ni kan macam ni tak? Maksudnya masukkan dia dalam satu folder, tak apa? Dalam folder design dalam timetable tu. Dalam timetable tu, kita buka timetable tu punya mana tempat simpanan dia. Kalau dekat CC lah, kalau dekat DD lah. Dekat dalam file folder tu. Maksudnya kalau yang ini saya simpan dekat desktop, design tu semua masukkan dalam desktop dalam satu file. File ni kan? Hai, sebab tu dah terbuka ni. Pergi dekat design ni. Okay, dekat situ, okay, pilih standard design ni, ada keluaran dua tu, masuk, pilih. Kalau yang ni, kalau yang paparan ni kelas, kita akan pilih kelas lah. Kalau paparan yang dekat sini tu, teacher, kita pilih teacher. Yang ni kelas kan? Okay, so kita pilih kelas, jangan tersalah tak? Okay, kita ambil yang kelas. Ha, ni, kita apply design. All classes. Kita okay. Okay. Kita letak nama dia tukang. Bilangan. Tak ingatlah dia punya ayat kat bawah tu.
Lin, boleh cuba tak? Okey, bilangan satu. Kita buatlah bilangan satu atas ke bawah. Jap, apa ni kan? Bilangan satu. Ini. Itu saja. Terima kasih.